sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gua Browin. Di video kali ini gua masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, hari ini tanggal 1 Desember guys ya. Season yang baru dan masih bunyinya masih ada sepanjang tahun. Tidak ada perubahan guys. Jadi sepertinya setelah anniversary yang pertama ini, semua monster bakalan full sepanjang tahun guys. Seasonnya PR besar untuk para pendaki medal bulanan. Right. Langsung saja guys ya, kita ke Australia dan share lokasi dari bunyi untuk tanggal 1 Desember. Sekalian gua infokan kepada teman-teman yang baru main, jika kalian ingin mencari bunyi seperti biasa, seperti mencari Shredder, Bessie dan yang lainnya, kalian harus melakukan quest utama dulu sampai kalian mendapatkan quest terakhir, yaitu suruh menangkap bunyi, barulah nanti kalian bisa bertemu dengan monsternya guys ya. Okay, bunyi itu ada 4 guys spotnya. Kita kasih tahu aja lah dari semua video lagi, dari video monster lagi kita kasih tahu. Ini spot 1 guys, di kanan helikopter guys ya. Untuk spot 2 bunyip itu yang bentar. Ini dia guys, agak ke atas sedikit dari koral yang berbentuk seperti bunga. Nah, disinilah guys ya, di sekitar sini spot 2 dari spot bunyip yang kedua. Untuk spot 3 ada di bagian koral bunga ini guys, di kanan, bukan di kanan, kirinya guys, yang ini ya. Kalian lihat aja bagian bawah dari kapal yang sedang gua pijak. Kok pijak? Pokoknya itulah, kalian tahu lah bagaimana maksudnya. Dan untuk spot 4 dari bunyi itu, kalian menuju ke bawah guys ya, pojok, nggak pojok sih, pokoknya ke bawah aja dari tempat yang tadi, kalian ketemu dengan Devil Island. Nah, spot 4 bunyipnya ada di kanan Devil Island guys, di bagian sinilah ya. Oke, itu semua keempat spot bunyip yang ada. Dan untuk hari ini spotnya berpindah di spot. Setiap hari itu spotnya random guys ya, jadi acak berpindah-pindah sesuai kemauan gamenya. Tugas kita ya cuma menebak. Dan tugas gua biasanya setiap hari gua share di channel gua. Jadi kalian yang mau tahu spot monster setiap hari itu, bisa cek-cek lah setiap hari channel gua atau subscribe saja guys ya. Untuk hari ini spot bunyip ada di sini guys ya, di spot 2. Alright, kalian sudah tahu spotnya di mana, cast and wait tanpa monster bait. Gua sarankan menggunakan monster hunter rod guys, karena menggunakan carbon rod itu agak kecil dan agak susah guys. Kalau gua, kalau kalian tuh bisa menggunakan carbon rod lebih bagus lagi guys ya, lebih irit lah guys ya. Alright, just cast and wait until you will meet the monster, guys. Good luck to catch Bunyip in the first day of December 2023. Good luck, my friends.